Alright, hello ninja no minasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini nih kita akan melakukan event raid ya, seperti biasa. Ini ya. Raid event ya. Sebenarnya saya sudah main sekali ya, ini tinggal 2 kali. Silahkan lakukan 3 kali sehari dan kalian disuruh untuk melawan Gogeta ya. Dan pastinya kalian disuruh untuk membawa karakter-karakter seperti ini untuk kalian main ya. Silahkan gunakan karakter boost atau battle bonus karakter ya, dari Janemba yang terbaik pastinya, Goku dan Piccolo dari Budokai Tenkaichi ke-23, lalu ada movie Path to Power Goku, lalu Hachan, Master Roshi, LF Broly, ini mungkin kalian punya semua. Terus ada juga si Gogeta, Tenkai, Janemba, dan Free to Play Tapion. Literally kalian bisa menggunakan ini semua, harusnya punya semua. Dan seperti biasa ada boost reward drop di sini ya, kalian disuruh untuk membawa karakter-karakter ini ya, silahkan bawa seperti ini ya. Saya udah build timnya ya, kalian bisa bikin persentase untuk drop itu 100%. Jadi kalian pasti dapat 100% drop di sini kalau bisa. Kalau enggak ya yang penting kalian dapat drop yang banyak. Tapi saya sarankan itu mendekati 100% ya, karena bisa aja kalian main enggak dapat apa-apa, Pak. Jadi ya, lebih baik ya kalian naikin persentasenya ya. Seperti ini. Ya, kalian bisa bawa karakter tertentu seperti ini. Ini 105 tapi 90% ya. Bisa aja kalian nggak dapat apa-apa, jadi saya sarankan 100% pastinya. Begitu. Ini 95/100. Sebentar, kita ganti 10 ini ya. Yap, 100/100 ya. Jadi ketika kita main raid sekali dapat 100. Itu sih. Terus untuk shop ya. Untuk shop sendiri kalian bisa mendapatkan seperti biasa Chrono Crystal, ini dia ya Chrono Crystal, kalau nggak salah 700 ya Osman, kalau nggak salah ya. Terus multi G power, this is good untuk kalian Zenkai LF ya, atau nambahin bintang LF. Terus juga ada yang penting yang lain, yaitu adalah untuk naikin art boost ya, karena saya ingin untuk menaikkan Janemba art boost menjadi 99 99 99. Begitu. Terus penghapus juga sih, ini dia penghapus, ini juga penting. Penghapus saya juga habis. Oke, kita akan langsung main aja di sini. Main 2 kali ya. Gumon no. Oh, this is good. Dia belum Zenkai, orang India lagi. Kita bantu ya. Walaupun tidak punya Janemba, it's okay. Dan musuh kita itu punya elemen ya, yaitu merah. Jadi silahkan bawa elemen biru kalau bisa. Kalau enggak ya, yang penting push juga oke sih. Ya, mete oke. Oke. Loli. Ding. Kemungkinan sih si Gogeta ini ya, Gogeta merah dapat equipment sih, kemungkinan besar. Oke, kita racing ras dengan karakter yang punya boost seperti ini, kalian dipastikan bisa kill musuh dengan cepat ya. Di bawah 1 menit kiranya oke lah. Yep, 1 kali racing ras kiranya cukup. Dan mungkin saya akan live stream ya di hari yang sama ketika video ini up. Udah lama nggak live stream ya, karena koneksi dan lain sebagainya. Nice. Dan itu ada medal juga ya. BTW medal-medal seperti ini, medal arc episode itu juga bisa memberikan kalian multi-power untuk LF ya. Saya udah klaim 2 kali sih.
dan mantap, saya bisa zenkai terang saya gara-gara ini ya. Ini dia pak, mantap. Silahkan ya. Oke, kita main lagi. Kita coba. Ini event wajib. Ini Atamagana Ningen des ya. Orang-orang seperti ini. Namanya Vishnu. Ini orang India sih. Kalau Indonesia pakai W. Walaupun itu Goku bagus ya, tapi juga nggak dibus lagi. Bangke. Kono te ni suka mu yo. Ini musuhnya mana pak? Saya sebenarnya sudah record tapi koneksi saya hilang pak. Jadi ini recordan kedua ya. Masa nggak bisa lagi jir? Oke, saya terima ya. Harusnya ini masih satu kali rising rush skill ya. Kita cek. Silakan lakukan 3 kali sehari itu cukup sekiranya. Kalau enggak ya kalian main terus biar dapat apa yang kalian inginkan ya. Untuk free to play ini penting ya. Event paling penting bahkan untuk free to play. Free to play kalian bisa gunakan free to play Tapion ya. Kiranya jika kalian selalu daily co-op itu udah bintang hampir full. Ya aja cuma 3 kali sehari untuk Tapion ya. Oke, Rising Rush. Nice. Dan ini harus full ya, Pak. Ya baik kalau nggak full. Bisa-bisa kita ngulang lagi ya. Yap, mati sih. Jelas. Damn. Jadi itu aja ya. Sekiranya untuk video kali ini. Kita akan coba claim sekalian sedikit aja. Oh ya, untuk mission ya. Ada misinya juga. Kan bisa dapat beberapa item dari misi, kita bahas sedikit. Itu dia ya, dropnya plus 100 ya, mantap. Kita cek di shop, di shop, di mission. Yoi, Goregarasaki wa, ini dia ya. Nah, silahkan diselesaikan misinya dan klaim Chrono Crystal kalian jika kalian butuh ya. Ini dia. Yup. Kalau saya sendiri mah nanti aja ya. Langsung banyak loh ini. Saya akan live stream jadi jika kalian ingin mabar ya monggo. Jadi itu thank you for watching. See you to the next one. Watane.